Para menteri luar negeri NATO bertemu di Brussels, Belgia, pada Rabu 3 April 2024 untuk membahas proposal pembentukan dana bantuan untuk Ukraina. Rencananya, dana bantuan yang akan diajukan sekitar 100 miliar euro atau 1.725 triliun rupiah. Rencana itu membuat NATO akan lebih terlibat langsung dalam mengoordinasikan bantuan militer yang diberikan oleh negara-negara anggotanya. Sekretaris Jenderal NATO, Jens Stoltenberg, mengatakan, dukungan untuk Ukraina bergantung pada komitmen jangka panjang NATO. Menurutnya, dengan hal itu para komandan Ukraina akan lebih mampu membuat rencana medan perang dengan dukungan yang dapat diprediksi. Ia juga menyebut rencana itu juga merupakan sebuah pesan bagi Rusia bahwa mereka tidak bisa menang jika perang terus berlanjut sampai sekutu Ukraina berhenti memberikan dukungan. Meski masing-masing anggota NATO telah memberikan senjata ke Ukraina, tetapi organisasi itu fokus pada pemberian bantuan yang tidak mematikan. Bantuan tersebut berupa peralatan ranjau, bahan bakar, dan pasokan medis. Sebab, dikhawatirkan ketegangan dengan Rusia akan semakin meningkat melalui keterlibatan NATO secara langsung. Sementara itu, pada Kamis 4 April 2024, para menlu dari blok keamanan akan bertemu dengan mitra-mitranya dari Indo-Pasifik. Stoltenberg mengatakan, penting bagi mereka untuk bekerja sama dengan mitra di Asia Pasifik karena perang Rusia-Ukraina sudah menyangkut tentang keamanan global. And I think the war in Ukraine demonstrates how intertwined the security of Europe is with the security of Asia and the Pacific. North Korea, China, Iran are supporting Russia's war aggression in different ways. So this demonstrates that security is not regional, security is truly global, and therefore it's important that we work together with our Asia-Pacific.